Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji. Berjumpa kembali dengan Gusrum Channel, channel kajian Quran, hadis, dan hukum Islam yang edukatif, solutif, dan memberikan alternatif. Jika Anda mengalami banyak masalah, stres, atau sedih yang sangat-sangat sedih, maka silahkan lakukan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau sangat sedih sekali, ketika beliau mengalami masalah yang berat. Disebutkan di sini dalam kitab Sa'adatud Daroen, diriwayatkan dari Ibnu Abid Dunya dalam kitab Ad-Dikr dari Sayyidah Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza stadda humuhu masaha bi yadihi ala ra'sih wa lihyatih thumma tanaffasa su'ada wa qala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu kalau sedih, beliau mengusap kepalanya beserta jenggotnya dan beliau bernafas, menarik nafas dalam sambil mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita mengalami pikiran yang sedang menumpuk, banyak masalah, banyak kesedihan, stres, maka lakukan hal ini. Tarik nafas yang panjang sambil mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau belum selesai, ulangi terus hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tarik nafas yang panjang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, ini amalan ada dalam kitab Sa'adatud Daroen karangannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari guru saya Al-Habib Hasim Asgaf. Beliau dari Habib Salim Asyadiri, Habib Salim Asyadiri dari Sayyid Alawi Al-Makki. Sayyid Alawi mendapatkan ijazah ini dari Asyekh. Pengarang kitab ini Yesus Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Amalan ini kita ijazahkan kepada semua yang melihat video ini. Semoga apa yang kesedihan yang kita rasakan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Silahkan ucapkan qabinal ijazah. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji.